Hai semuanya, balik lagi nih sama Calon Sarjana. Film-film Hollywood tampaknya banyak memberikan pengaruh terhadap siapapun yang menonton filmnya, guys. Nah, salah satu pengaruh yang banyak diingat adalah mobil-mobil yang pernah tampil dalam sebuah film yang pastinya sangat mudah dikenali dan membuat kalian ingin memilikinya. Dan oleh karena itu, kali ini kita kasih lihat kalian 7 mobil kartun terkenal yang ternyata ada di dunia nyata menurut Calon Sarjana. Tapi sebelum masuk ke nomor 7, kita mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga, guys. Ayo kita rame-rame bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang. Setuju? Number 7. Scooby-Doo. Buat kalian yang suka dengan kartun misteri Scooby-Doo, pasti nggak asing lagi sama kendaraan yang satu ini nih. Nah, mobil yang biasa kita lihat dalam kartun ini ternyata dibuat replikanya menggunakan mobil Ford Econoline keluaran tahun 1963. Ya, yang bikin tambah kerennya lagi, mobil ini dilengkapi dengan interior yang cantik dan juga fitur WiFi tuh, guys. Dan ternyata mobil ini berhasil dilelang dengan harga mencapai 200 juta rupiah. Number 6. Matters. Film Cars merupakan film keluaran Pixar yang pertama kali muncul pada tahun 2006 di serial pertamanya, guys. Nah, salah satu karakter yang menonjol dalam film tersebut adalah Matters, si mobil derek yang berasal dari negara Meksiko. Lalu karena tingkah lucunya, ternyata banyak orang mengidolakan karakter itu dan membuat mobil tersebut hadir di dunia nyata. Dan karena saking lucunya, banyak orang yang tertawa ketika melihat mobil ini ada di jalanan. Number 5. Flintstone. Siapa dari kalian yang masih ingat dengan film Flintstone yang memiliki kendaraan jadul yang sangat unik dan juga lucu? Nah, film yang bertemakan sebuah keluarga yang hidup di zaman batu tersebut memiliki kendaraan unik yang bergerak menggunakan tenaga manusia, guys. Dan ternyata seorang insinyur dari Jerman memutuskan membuat replika mobil tersebut dari cases mobil tua yang sudah tidak terpakai. Number 4. Wacky Race. Siapa dari kalian masih ingat dengan film kartun balapan lucu berjudul Wacky Race? Nah, Wacky Race adalah sebuah kejuaraan balap di mana dihuni dengan banyak mobil-mobil lucu yang berusaha memenangkan sebuah balapan. Lalu pasti banyak dari kalian yang ingat dengan karakter Profesor Dick di mana dia selalu kalah karena melakukan hal yang curang. Dan ternyata beberapa mobil yang ada dalam film tersebut ada di dunia nyata untuk mengikuti sebuah festival mobil. Number 3. Lightning McQueen. Yang kali ini masih dalam film Cars, di mana ada mobil NASCAR ikonik berwarna merah yang merupakan tokoh utama di film tersebut. Nah, ternyata dalam menyambut rilisnya film Cars yang ketiga, pihak Disney menampilkan replika mobil tersebut dalam ukuran mobil NASCAR sungguhan yang pastinya menghabiskan banyak biaya. Number 2. Pink Panther. Dalam serial film Pink Panther, pasti kalian gak asing lagi sama mobil berwarna pink bernama Panther Mobile ini. Nah, mobil tersebut ternyata ada di dunia nyata yang sering dijadikan mobil pameran karena bentuknya yang sangat menarik. Dan ternyata pada tahun 2007 mobil tersebut berhasil dilelang dengan harga yang sangat fantastis yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Number 1. Ghostbuster. Ghostbuster merupakan salah satu film terkenal di mana ada sebuah tim yang memburu hantu gentayangan dan menyimpannya dalam sebuah alat. Nah, mobil ikonik berbentuk panjang dan memiliki banyak aksesoris dalam film tersebut ternyata dibuat beneran oleh salah satu penggemar film Ghostbuster.
Dan ternyata mobil tersebut dibuat menggunakan sebuah mobil jenazah yang dimodif semirip-miripnya dengan yang ada di dalam film. Nah, tadi itu adalah 7 mobil kartun terkenal yang ada di dunia nyata menurut calon sarjana. Kalau menurut kalian, mobil mana nih yang paling mirip sama yang ada di film? Coba kasih tahu kita di bawah ya. Jangan lupa juga buat like sama share video ini kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini. Oke, thank you guys.